Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Sarolangun. Hal ini merupakan kasus pertama pada tahap pemilu 2024 di Provinsi Jambi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar sidang perdana pada Jumat 3 Februari 2023. Hal ini berdasarkan temuan dari Bawaslu Sarolangun mengenai pelanggaran administrasi soal perekrutan PPS. Dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Sarolangun tersebut soal perekrutan PPS yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diakibatkan dari adanya peserta yang tidak ikut tes CAT, namun dinyatakan lulus dan masuk tes wawancara pada saat perekrutan. Kami dari Bawaslu Sarolangun secara utuh artinya pimpinan menemukan ada indikasi malprosedur di proses penerimaan rekrutmen PPS untuk kemampuan. Itu yang inti pokok temuan. Pada Selasa depan, tanggal 7 Februari 2023, akan dilanjutkan dengan agenda jawaban dari terlapor atau KPU Kabupaten Sarolangun. Iqbal, JEK TV, melaporkan.